Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi nih sama Manda dan Sanum. Gak lupa aku ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang selalu menonton video-video aku. Dan bagi yang belum subscribe, setelah tonton jangan lupa di subscribe ya. Oke deh, langsung aja ya ke videonya. Nah teman-teman, video kali ini aku tuh pengen makeover sedikit lagi nih dapur aku. Makeover lagi. Nggak banyak-banyak sih ya. Jadi aku itu pengen ganti stiker yang aku pakai nih ya, stiker motif marmer ini. Karena memang ini tuh udah lama ya, udah hampir setahun atau mungkin udah setahunan gitu ya teman-teman. Terus juga udah banyak yang bolong-bolong, terus ada yang kuning-kuning kena kunyit gitu. Pokoknya udah jelek banget sih ya. Udah pada ada yang ngelupas-ngelupas gitu. Tapi yang di bagian sini sih sebenarnya masih bagus-bagus aja, tapi yang di pinggirannya ada yang ngelotek-ngelotek gitu. Makanya aku pengen ganti pakai vinil. Untuk vinilnya udah aku unboxing ya teman-teman di video yang kemarin-kemarin, pokoknya ya yang unboxing. Nah, itu vinilnya aku belinya murah banget sih ya. Harganya itu cuma sekitar 7 ribuan gitu. Pokoknya linknya ada ya di description box aku. Dan ini aku mau keluarin dulu semua barang-barang aku yang ada di sini, yang ada di meja kompor. Karena kan nanti stiker motif marmernya ini mau dicopotin gitu ya teman-teman. Makanya kita angkutin semua ini barang-barang, sampai kompor-kompornya juga dicopot dulu. Pokoknya semuanya dikosongin dulu. Nah untuk bagian yang digantung-gantung ini aku copotin dulu juga. Kenapa? Karena sekalian nanti mau aku cuciin dulu ya teman-teman, biar lebih bersih aja. Nih ya, belakangnya itu udah kotor banget. Jadi sekarang aku mau lap-lap dulu nih bagian wall foam ini. Nah masih banyak yang suka tanya ya, suka DM aku gitu ya di TikTok ataupun di IG, katanya awet gak sih pakai wall foam ini. Nah aku tuh alhamdulillah ini udah setahunan gitu ya teman-teman, dan masih nempel, masih bagus banget sih ya ini. Untuk stiker yang motif marmernya juga itu awet, kena air. Aku tuh juga suka ketumpahan air panas gitu kalau aku habis masak air kan ya, masak air panas terus aku masukin termos, airnya itu suka tumpah-tumpah, tapi ya alhamdulillah nggak kenapa-napa. Terus ini aku mau sekalian elap-elap ya bagian sini tadi, bagian atasnya aku sapu pakai sapu kecil. Itu karena suka ada cicak di situ ya teman-teman. Aku yang paling banget aku sebel tuh sama cicak itu ya. Kalau kalian gimana nih, suka sebel nggak sih kalau suka ada cicak? Kalau di rumah kalian tuh suka ada cicak gitu nggak sih ya teman-teman? Karena aku tuh kalau misalkan di dapur tuh udah sepi atau lampu udah mati gitu ya, pas tiba-tiba kita ke dapur pasti ada cicak langsung lari-lari gitu loh, cepet gitu jalannya. Dia tuh suka kalau nggak ada orang pasti keluar gitu ya, cicak-cicak ya. Tapi kalau ada orang baru dia ngumpet. Nah ini kondisi dapur aku yang udah aku bongkar semuanya, itu barang-barangnya udah aku turunin. Sama ini ya, ambalan aku yang udah buruk banget ini mau aku copot dulu karena ini udah rapuh juga gitu. Ini kan kemarin aku belinya murah banget ya teman-teman, jadi ya wajar lah ya kalau dia udah jelek. Terus ini mau dipatahin gitu ya sama suami aku nih, mau dicopotin dulu. Itu juga kotor banget karena kemarin emang sengaja nggak aku bersihin, karena kan mau diganti gitu ya, udahlah nggak usah dielap-elap gitu karena kan emang mau dicopotin. Terus aku ganti pakai ini ya, ambalan kayu kayak gini. Nah aku itu suka banget ya teman-teman sama ambalan ini karena emang kuat dan kokoh banget gitu ya, kayunya tebel banget. Ini tuh kayu full gitu ya semuanya, jadi aku seneng aja gitu beli ambalan ini. Harganya juga murah banget ya, cuma 20 ribuan aja. Nah ini aku beli dua karena ini tempat untuk naro bumbu-bumbu dapur aku nanti, dan itu kokoh banget ya teman-teman, cuma dipaku aja juga udah kuat banget. Aku tuh udah punya 1, 2, 3, 4, 5, udah punya 5 ya ambalan yang kayak gitu. Satunya tuh deket meja makan, terus duanya aku taruh di deket mesin cuci aku di laundry room. Terus oke lanjut, ini aku lagi copotin dulu sih stiker marmernya, dan alhamdulillah ini granit aku nggak kenapa-napa ya teman-teman, nggak ada yang nempel-nempel gitu, jadi granitnya juga masih bagus, masih mulus. Dan ini stiker marmer ini tuh nggak ngerusak sama sekali ya, karena si granitnya aku itu masih bagus banget, nggak ninggalin bekas apapun. Oke
Oke teman-teman, sekarang aku copotin stikernya yang di bagian sini. Nah ini tuh emang yang paling sering kena air gitu ya teman-teman. Dan sebelah sini juga emang udah agak copot-copot gitu karena sering kena air. Nah ini mau kita copotin dulu semuanya. Ini hordengnya juga udah aku lepas gitu ya teman-teman. Dan yang ini tuh beda ya teman-teman sama stiker yang motif marmer. Kalau yang motif marmer itu kan tebel glossy. Kalau ini tuh sebenarnya kayak stiker biasa gitu. Tapi karena kemarin itu copot-copot, terus aku ganti sama stiker yang ini. Karena stiker yang marmer aku itu udah habis, jadi aku adanya yang ini di rumah. Ya udah deh, aku pasang yang ini. Nah kalau yang ini bukanya agak-agak susah, tapi sama aja sih kayak stiker yang marmer, nggak ninggalin bekas apapun, cuma agak susah aja bukanya. Nah sekarang aku mau lanjut lap-lap dulu ya, mau aku bersihin dulu semuanya biar nanti si vinilnya nempel. Pokoknya ini mau aku lap-lap sampai bersih, terus nanti dielap sampai benar-benar kering gitu ya, jangan basah. Karena kalau basah itu vinilnya tuh nggak mau nempel, jadi ini harus benar-benar kering. Jadi ini aku mau bersihin dulu ya teman-teman. Nah sekarang ini granitnya udah dibersihin, udah bersih dan juga udah kering. Dan lanjut kita mau pasang stiker vinil. Jadi aku masangnya dari depan gitu. Dan ini gak pake, kalau orang-orang tuh kan dipotong gitu ya setengahnya, jadi kayak dibikin ada apa namanya tuh garis-garisnya gitulah ya. Kalau ini aku pasangnya pasang lurus aja, karena takutnya nanti malah jadi ribet gitu, malah jadi gak rapi gitu kan kalau misalkan dipotong, ada yang dipotong-potong gitu. Jadi ini aku pasangnya panjang-panjang aja. Nah ini udah kepasang setengah ya teman-teman. Jadi ini yang masang suami aku aja, karena pas kita pasang berdua itu banyak argumentasinya ya. Jadinya yang ini salah begini, ini salah begini ya. Jadi akhirnya ini suami aku aja yang pasang. Terus yang bagian sini emang agak kurang rapi tuh ya, garisnya kelihatan. Karena itu kurang pas juga sama ukuran mejanya, jadi harus ada yang dipotong. Dan akhirnya jadinya begitulah ya, agak tumpuk-tumpuk gitu. Ya udahlah ya, gak apa-apa, karena kan nanti bagian sana tuh bakal ditutup gitu sama alat-alat dapur. Terus juga mau ditutup kompor, jadi gak begitu kelihatan. Dan ini si kompornya mau dipasang lagi karena tadi kan dicopot kan ya. Tapi untuk pasang vinil yang bagian cuci piring ini agak-agak susah gitu ya teman-teman. Karena kan di bagian apa namanya tuh keran aku tuh ada yang bocor, jadi netes-netes terus tuh ya. Kalian lihat nggak tuh yang netes-netes terus? Nah jadinya bagian situ tuh basah terus, dan akhirnya si vinilnya nggak mau nempel, malah yang bagian sini tuh udah copot-copot. Jadi aku bingung juga nih ya, kayaknya bakal pesen vinil lagi gitu untuk bagian sini. Jadi masangnya emang harus hati-hati banget ya. Terus juga harus kayak digetok-getok banget gitu biar dianya tuh nempel. Karena bagian sini kan bagian air gitu, bagian cuci piring. Jadi kalau basah sedikit dia tuh udah gak nempel lagi. Nah ini sekalian ya teman-teman, aku cuciin apa namanya sutil-sutil pink aku. Iya, ini Sanum lagi ngajak ngobrol di samping. Nah ini tuh kan batuk. Nah ini apa namanya tuh, aku cuciin semua karena ditaruh di atas ambalan itu banyak debunya. Karena lagi beres-beres dapur sekalian, jadi barang-barangnya ya sekalian aja deh aku bersihin gitu ya. Aku cuci-cuci yang kotor biar nanti pas udah dirapihin tuh enak gitu ya teman-teman. Nah lanjut lagi, sekarang aku mau langsung aja pasang si angkat si meja ini. Nah meja ini juga banyak sering ditanya gitu ya teman-teman, ini aku belinya di mana. Nah ini aku belinya di Transmart, tapi nggak ada linknya ya, jadi aku nggak bisa share. Ini aku beli di Transmart udah lama banget ya, ini harganya sekitar 150-an gitu. Nah ini ada Sanum nih lagi bantuin aku ngelap-ngelap cucian piring aku tadi gitu. Ini aku suruh elap-elap biar nanti bisa langsung ditaruh gitu ke rak piring.
Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, sekarang aku udah mulai mau susun-susun lagi nih. Ini kan ada bolongannya ya. Jadi ini aku taruh aja untuk si apa namanya food container aku taruh sini aja karena di rak piring aku udah enggak muat lagi. Terus bagian sini untuk naruh bumbu-bumbu. Ini juga aku taruh apa namanya ini tempat makan ini aku taruh di sini. Terus di samping piring ini aku taruh si minyak goreng sama apa namanya nih sir gading ya. Terus di ambalan sini udah aku lap juga udah bersih. Terus ini juga sutilnya udah dicuci kan ya udah bersih. Aku taruh lagi deh di tempatnya. Sama ini tadi aku tuh nyuciin tutup toples aku ya teman-teman. Jadi tutup toplesnya semuanya aku cuciin biar bersih karena tutup toples ini tuh sering banget kotor ya, sering banget kena debu gitu dari angin-angin mungkin ya, makanya sering berdebu. Jadi ini aku cuciin semua dan ini udah kering udah dielapin sama Sanum tadi. Jadi aku pasang lagi deh. Dan lanjut lagi, ini aku taruh sebelah sini blender. Ini blender aku, ini linknya juga ada ya di description box aku. Terus habis itu apalagi yang bakal aku taruh. Nah ini tutupnya tadi aku cuci juga karena kotor. Tutupnya ini emang sering banget juga kena debu gitu ya teman-teman. Tapi dalamnya bersih sih. Terus ini aku taruh lagi, ini tuh tempat itu di bawahnya aku kasih lem-lemnya. Jadi biar toplesnya itu agak tinggi karena biar kelihatan tulisannya gitu ya teman-teman. Karena di depannya kan aku taruh toples-toples kecil gitu. Jadi kalau nggak diganjel tinggi kayak gini nggak kelihatan nanti tulisannya ketutup gitu. Makanya itu aku ganjel pakai isolasi ya. Isolasi yang gede. Terus ini tempat beras. Ini juga udah aku cuci tadi ya, ini juga agak-agak ada debuan gitu. Terus sama ini aku taruh lagi ya di tempatnya. Ini biasanya tempat magicom memang aku taruh sini karena deket colokan dan ini ada tempat cuka. Nah sekarang ambalan yang tadi aku pasang nih aku taruh untuk bumbu-bumbu dapur aku. Tapi ini tuh belum dilabelin gitu ya teman-teman. Nanti deh ya kalau misalkan udah sempet aku bakal labelin sendiri juga kayak gini. Ini tuh aku nulis sendiri ya pakai spidol biasa. Terus aku lakban. Dan ini kertasnya aku beli di Mr. D.I.Y. Nah ini hasilnya. Lanjut lagi, sekarang aku mau ngerapihin dulu tempat bawang ya teman-teman. Jadi tempat bawang ini mau aku tuker ya. Yang ini tuh pengen aku taruh bawang. Tadinya kan ini untuk naruh apa ya, aku lupa. Jadi bawang merah, bawang putih mau aku taruh di bagian sini aja. Nah kebetulan ini stok bawangnya juga masih agak banyak ya teman-teman. Jadi bawang merahnya masih agak banyak dan juga bawang putihnya apalagi ya masih banyak. Nah ini mau aku tumpuk. Terus itu juga masih ada bawang bombay sama ada kentang satu biji. Ini mau aku gabung aja di bagian sini ya. Nanti bakal aku taruh di bawah kolong ini. Apa tuh? Di bawah toples-toples tuh yang ada kolongnya aku taruh di situ. Lanjut sekarang aku mau pasang gorden kolong dapurnya ya teman-teman. Nah suka pada tanyakannya gimana cara aku masangnya nih ya kayak gini ya teman-teman. Jadi aku tuh pakai hook dan aku cari hooknya itu yang ukurannya agak gede karena kalau yang kecil nggak muat nanti sama ukuran pipanya ya teman-teman. Karena aku kan pakai pipa air yang ukuran paling kecil.
Nah, kita cari lekukan hooknya ini yang agak besar biar muat dengan ukuran pipa. Jadi pipanya itu tinggal dimasukin aja ke dalam hook kayak gini. Nah, jadi deh ya teman-teman, jadi ini tuh anti lendoy-lendoy gitu ya. Ini jadi nggak ngeleot-ngeleot gitu kalau misalkan pakai kawat atau pakai yang lain, itu kan ngeleot-ngeleot. Nah, kalau pakai apa namanya itu tongkat ajaib, nggak cukup ya sama ukuran meja dapur aku karena ukurannya panjang gitu. Jadi aku tuh pakai pipa yang kita potong sendiri gitu. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ini udah selesai aku rapihin. Jadi udah rapi lagi ya. Ini udah diganti pakai vinil tadi yang pakai stiker marmer. Terus barang-barangnya juga udah aku tata lagi ke tempatnya. Gak ada banyak yang berubah sih ya, cuma ganti vinil ini aja sama ganti ambalan yang ada untuk si bumbu dapur aku. Nah, alhamdulillah ini udah selesai dan aku juga suka ya sama hasilnya. Nah, buat kalian yang mau samaan juga, kalian bisa cek linknya di description box aku ya, karena udah aku taruh di situ. Jadi kalian mau order juga bisa langsung cek linknya di situ, nanti langsung otomatis ke Shopee-nya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Gimana nih? Why are you bagian sini? Karena kemarin masih ada sisa si vinilnya, jadi aku taruh di bagian meja kompor aku yang sebelah sini ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku beli 22 vinil dan yang kepake itu sekitar 19-an gitu abisnya. Yaudah deh teman-teman, sampai sini dulu video dari aku. Terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton sampai detik terakhir dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.